Sahabatku ya, tuh kan kalau kita lari ada anjing seperti ini, sahabatku, pakai dia menggigit, sahabatku. Dan kelihatan di bawah sana, sahabatku ya, warga yang lagi jala ikan, sahabatku tuh. Mantap banget ini mas, sahabatku ya. Hanya ada satu rumah di sini, sahabatku nih. Coba lihat nih, keren. Tuh sahabatku ya, di sini ada gogong sahabatku tuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat menonton. Aduh capek euy. Wih, di mana ate atuh? Abdi teh uih amengan. Ade milarian gadis desa sareng janda. Muhun. Kenging tacan. Tacan kenging. Acan. Halo, wapak. Mana lihat tuh gaduh? Aya seueur tahun 45. Tuyos we. Panginten. Panginten tos ga aleun ayeuna mah kalahiran tahun 45 mas teh. Tuyos we. Ga aleun kan. Bade di servis. Insyaallah kami aya ke disangake nya ka bumi nya. Mohon mangga-mangga. Paling dikeresekan we panginten. Mangga teh sawios bade di paketkeun geun. COD-an gitu ah. Mohon laras gitu. Mohon. Aduh, sahabatku coba lihat. Ini si ganteng kalem ya sahabatku tuh, Bang Andri itu sahabatku ya, Kang Rijal Andri nu gaduh kawasan di channel YouTube-nya LK Lembur Kuring. Jangan lupa subscribe. Kunjungi juga ya sahabatku ya. Tuh, ini orangnya ya sahabatku. Barangkali sahabat belum kenal yang punya channel LK Lembur Kuring ini sahabatku nih tuh. Sangat capek beraya. Belum mandi udah ganteng apalagi udah mandi. Tuh bareng yang mani geuneuk tinggal itu mani hideung papanasan wae. Ya sahabatku ya. Aduh. Sampai nyasar ke sini sahabatku nih. Masyaallah perjalanannya sahabatku sampai nyasar ke sini nih. Tuh. Alah. Dan berdua sama si Ade. Ade sa Ade. Nami teh Dek. Sa nami teh. Andri. Andre ini sahabatku ya namanya tuh, sama si Ade diantar ke sini sampai nyasar sahabatku dari sana tuh, dari atas kita turun ke sini. Waduh. Di kampung kokong ini tuh sahabatku. Sahabatku ya, suasana dan situasi di kampung Kopeng ini ke sahabatku ya. Di sini mah enak banget ya sahabatku ya, suasana dan situasi perkampungannya. Masya Allah sahabatku. Oke, lanjut lagi perjalanannya sahabatku. Menelusuri sebuah perkampungan yang terletak di Kecamatan Salawu ini ke sahabatku. Oke, lanjut lagi perjalanannya sahabatku ya. Dan di sini mah sahabatku pesawahannya ada, cuman ini sayangnya ya
sekarang lagi musim kemarau sahabatku tuh, jadi lahannya gak bisa apa ini teh tuh, sahabatku, jadi gak bisa dibajak, ini mah kekeringan sahabatku ya. Dan separoh yang ke bawahnya itu udah menguning tadinya sahabatku nih. Aduh sahabatku, sampai pada pecah begini sahabatku nih tanahnya. Tuh ya, Masya Allah sahabatku, akibat kemarau panjang ini teh sahabatku ya, jadi lahan gak bisa ditanami. Alhamdulillah kesana mas sahabatku lagi musim panen ya. Seberang sana mas sahabatku, nah, kebetulan bawahnya itu ada sungai ya, jadi bisa ditanami itu. Dan lagi menguning ini padinya sahabatku, keren banget ya. Allah sahabatku, oke lanjut lagi ya sahabatku perjalanannya nih. Coba lihat suasana dan situasi di kampung Kopeng ini. Dan coba lihat sahabatku ya, ini tanaman warga sahabatku nih, masih kecil udah berbuah sahabatku nangkanya. Aduh masalah, sungguh luar biasa ini mas sahabatku ya. Dan ini kayaknya langgar ini sahabatku ya. Oh iya, ini langgar apa musolanya ini. Coba lihat, aduh keren banget ya, kecil mungil ini mas sahabat itu. Waduh mantap banget ya. Duh asli di sini mah rapi ya sahabat ya, rumah warganya ini rapi banget. Benar-benar rapi banget sahabatku ini warganya. Dan ini tanaman nanas sahabatku tuh lagi berbuah ya, keren banget. Ini warganya sahabatku kebanyakan ternak domba ya, seperti ini nih tuh. Ini persiapan kayu bakar, coba lihat sahabatku ya, biar cepet kering disimpan seperti ini. Aduh masya Allah rapih banget ya sahabatku ya.
Masya Allah. Cuman ini kayaknya jam segini warganya lagi pada apa ini, mandi sahabatku ya. Soalnya sekarang ini lagi musim kemarau, baru tadi malam turun hujan sahabatku, jadi masih jauh ini kejambannya sahabatku ya. Dan kata informasi warga kejambannya itu ke bawah sahabatku tuh. Nah ke sini sahabatku tuh, ke sana tuh, di bawah sana itu ada sungai sahabatku, jadi warganya pergi ke jambannya ke sana ke bawah sahabatku ya. Dan ini alhamdulillah, coba lihat sahabatku ya, masya Allah rumah-rumah warganya rapih-rapih di sini. Aduh keren banget sahabatku ya. Pada sepi nih teh sahabatku nih, lagi pada gak ada warganya. Assalamualaikum. Tuh, warganya lagi pada gak ada sahabatku nih teh. Ini persiapan kayu bakar sahabatku sampai segini tuh, biar cepat kering sahabatku ya. Dan ke pinggirnya ini udah kebun lagi ya sahabatku ya. Kayaknya ini retak ya sahabatku ya, tuh kayaknya retak nih. Benar-benar nih sahabatku tuh. Oh benar sahabatku tuh, coba lihat ya. Di bawah sana itu sungai sahabatku tuh. Jadi kita lihat-lihat dulu ke sini ya. Waduh mantap banget sahabatku, coba lihat ya. Nah dari kejauhan ada sungai dan terasering hamparan pesawahan. Ya Allah ya Robi, tuh sahabatku indah banget ini mah. Dan kelihatan di kejauhan itu sahabatku perkampungan warga ini. Nah, ini sahabatku ya. Ya Allah ya Robi, pokoknya mah keren ini mah sahabatku ya. Sahabat penyiar Pak Channel, kita lanjut lagi ya. Barangkali di sini ada rumah lagi warga. Thank you.
Oh, ini bukan rumah sahabatku, tapi saung sawah ini teh. Kirain rumah sahabatku. Wah, ini pesawahan ya. Wah, ini pesawahan sahabatku. Masya Allah ya. Oh, indah. Pesawahan sini mas sahabatku ya. Tuh. Oh, kirain rumah ini saung sawah. Dan ini ada rumah satu di sini sahabatku ya. Itu rumah siapa ini? Aduh, asli benar mantep banget ini. Ini ada rumah satu di sini sahabatku, cuman ada gonggong. Takutnya gonggongnya sahabatku. Dia ada rumah satu di sini sahabatku nih. Baru tahu. Waduh, mantap banget sahabatku. Coba lihat, aduh, air sahabatku mengalir sangat jernih sekali sahabatku ini mah airnya. Waduh. Tuh sahabatku ya, di sini ada gogok sahabatku tuh. Sini ada gogok ya, dua gogok. Harus diem sahabatku, kalau ada gogok jangan lari. Kalau lari itu dia suka gigit sahabatku yang ngejar. Dan ini sahabatku rajin banget nih. Tuh ada angsa juga. Diam aja sahabatku, dia juga gak berani mendekat. Ini benar-benar sahabatku, coba lihat, aduh. Ini mah rumahnya cuma ada satu rumah sahabatku, dan pesanannya tuh hamparan pesawahan. Waduh. Waduh, di mana? Ulan? Wih, di mana? Abi teh wih di handap. Bade ka tonggo. Mohon. Oh, bade ka mana? Amengan kieu ye. Mohon. Rawasina ieu ningali pemandangan. Udah di sini mah sangat subur. Tuh. Dan di bawah juga salah. Dan di bawah sana ada sungai ya. Mantap banget tuh. Ada sungai kan? Mohon. Miring amengan teh sawias, A. Mangga. Oh, mohon. Mohon. Di palian mangga. Kawit mah teh palian deudeul. Oh, deudeul. Mohon. Iya, murang kali. Iya. Mohon. Wargi. Oh, wargi. Mana wit teh? Putra Dawa Entur. Oh, iya teh. Oh, mohon. Mohon mangga atuh wilujeng mangga. Hatur nuhun nya, punten ngawagal waktosna. Mangga teh sawios. Mohon mangga, mangga wilujeng mangga. Mangga. Oke, sahabat Mulyana Vlog Channel, dan ini kayaknya barusan itu rumah terakhir warga sahabatku ya, cuma satu-satunya terpencil sahabatku lagi. Berhubung ini udah sore sahabatku ya, waktu menunjukkan jam 4 lebih. Saya cukupkan sekian dulu sahabatku untuk video kali ini sahabatku. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya sahabat Mulyana Vlog Channel ya, dan mohon di share juga video saya ini untuk perkembangan channel saya sahabatku. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan ini gogok yang tadi sahabatku ya.